Upin Ipin dan keluarga Minecraft, hari ini kita akan pulang ya, naik perahu bajak laut. Yeay, seru sekali nih, kita akan menjadi bajak laut. Aku malah takut nih, soalnya perahu itu mengerikan sekali. Pak, nanti kita bisa tenggelam. Haduh, gak usah takut keluarga Minecraft. Nanti kalau tenggelam, kita akan diselamatkan sama Ultraman Dyna. Ya sudahlah, ayo kita naik sekarang. Oke, siap. Pak. Woi, bajak laut, sekarang kau kusandra dan perahumu kuambil. Ya sudahlah, perahu itu angker, ada hantunya. Hah? Ada hantunya? Iya, hantu yang menakutkan sekali. Udahlah, gak apa-apa. Yang penting kita akan pulang nih. Gak ada perahu lagi soalnya. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Yeay, kita jadi bajak laut nih. A few moments later. Haduh, kalian itu kok seneng banget sih. Katanya si bajak laut, perahu itu angker. Apakah kalian masih berani? Beranilah Kak Mail, aku gak takut sama hantu. Waduh, Upin Ipin dan kawan-kawan nih, dia seneng banget woy, naik perahu bajak laut ini. Ya ampun, mengerikan sekali pemirsa. Katanya bapak bajak laut, perahu itu angker woy, ada hantunya. Pak. Tapi gak apalah, yang penting kita bisa pulang. Keluarga Minecraft, kita harus berhati-hati ya menaiki perahu itu, soalnya angker. Iya bocil, ayo cepat kita pulang. Aku takut bertemu monster lagi. Siap Bapak Steve, tenang aja. Monster guritanya sekarang sudah ditangkap sama Ultraman Dyna. Lihat tuh pemirsa, monster gurita ini besar sekali ya pemirsa. Dia udah gak berdaya woy, diangkat sama Ultraman Dyna. Mantap. Bocil, kau pulang aja sekarang. Aku masih menghajar monster gurita ini. Oke, siap Ultraman Dyna. Nanti kau terbang aja ya. Iya, siap. Oke, kita langsung disuruh pulang pemirsa sama Ultraman Dyna. Pak. Upin Ipin dan keluarga Minecraft, ayo, waktunya kita naik ke perahunya. Hati-hati ya, satu persatu. Siap Kak Mail. Zee, aku udah gak sabar nih, pengen jadi bajak laut. Haduh, oke. Bapak Mkidi, kau bisa jadi sopir perahu bajak lautnya gak? Ya bisa lah bocil, tenang saja, aku ini handal. Mantap Bapak Mkidi, aku naik dulu nih. Yoi pemirsa, waktunya kita naik ke perahu bajak lautnya. Waduh, lihat nih, yang depan udah hancur pemirsa. Semoga aja masih bisa dipakai ya. Oh, lihat nih. Di sini ada si Apin dan si Michael, anaknya Bapak Steve. Ayo Apin, sini ku gendong. Waktunya kita naik perahu. A few inches later. Apin, jangan nangis Apin. Waduh, kenapa nih si Apin? Diajak naik perahu, dia malah nangis pemirsa. Jangan-jangan dia bisa melihat hantunya dah. Nah, santai aja ya Apin. Pelan-pelan, kita akan naik nih. Jangan takut. Oke, waktunya kita naik nih pemirsa. Waduh, udah hancur nih perahunya. Aduh, semoga aja masih bisa nih dinaikin. Pak. Ayo, waktunya naik. A few moments later. Gimana semuanya? Udah siap untuk berangkat? Udah nih Bapak Mkidi. Aku sambil mainan bom meriam nih. Zee, seru. Haduh Upin Ipin, awas hati-hati, nanti meledak. Siap Kak Mail. Ini perahu apa sih? Kok udah jelek kayak gini? Iya emang, ini adalah perahu hantu Flying Dutchman. Ya ampun,
katanya bajak laut ini adalah perahu hantu Flying Dutchman, pemirsa. Pak, kayak di SpongeBob aja dah. Oke oke, kita mundur dulu nih. Nah, awas pelan-pelan, mengerikan sekali. Jay, aku naik perahu bajak laut nih. Papa, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati semuanya. Semoga aja berhasil. Oke pemirsa, kita sudah pamit ke Ultraman Dyna ya. Yoi, waktunya kita berangkat pulang. Eh, awas woy. Ya ampun, jumping kocak. Eh, bukan begini. Santai aja lah nyopirnya. Ya ampun, nanti tenggelam kocak. Aduh, pelan-pelan, pelan-pelan, santai. Awas, depan ada batu. Nanti nabrak kocak. Pak. Oke, bisa dihindari nih pemirsa. Hampir nabrak ya. Yuk. Coba ya, kita bakal ngebut pakai perahu bajak laut angker ini. Masih bisa gak nih? Ah, Bapak Mkidi, tambahkan kecepatan lagi. Aduh, aku takut nih kalau kita ketemu monster lagi. Tenang saja Bapak Mkidi, kalau ada monster akan kubom pakai meriam ini. Ya ampun, Upin Ipin dan kawan-kawan malah mainan bom meriam pemirsa. Mengerikan sekali kocak. Eh, ya ampun, ombaknya kok semakin tinggi nih. Aduh, baru aja berangkat, nanti kita bisa tenggelam. Ayolah, kita harus cepat sampai di Pulau Junikarta. Waduh, bahaya sekali nih. Sekarang lagi hujan badai di tengah laut. Bapak Mkidi, awas hati-hati. Perahunya bisa tenggelam nih. Iya, bocil. Aku kendali ini perahunya. Pak. Kenapa jadi kayak gini sih? Aku takut nih. Nanti kita bisa tenggelam. Udah-udah, kalian diam aja. Jangan nangis. Waduh, sekarang ada hujan badai di tengah laut nih pemirsa. Pak. Ya ampun, mengerikan sekali woy. Perahunya terombang ambing ya. Awas hati-hati. Ombaknya semakin tinggi nih pemirsa. Awas pelan-pelan aja. Aduh, kok mengerikan sekali kocak. Petirnya sampai kelihatan woy. Oh lihat tuh, Ultraman Taro dari tadi masih aja tepuk tangan. Taro, diemlah. Jay, seru sekali nih. Hujan. Lebih menantang lagi perjalanan kita. Ya ampun Ultraman Taro, katanya lebih menantang pemirsa. Aduh, aduh. Irri, kenapa jadi seperti ini nih? Aku gak mau mati sekarang. Pak. Semuanya, kita harus berdoa nih biar selamat. Iya betul, ayo berdoa bersama-sama. Upin Ipin dan kawan-kawan, ayo waktunya berdoa. Bismillahirrohmanirrohim, semoga aja kita selamat nih. Aku gak mau tenggelam di laut. Pak. Nanti bisa dimakan ikan hiu. Amin, semoga kita selamat. Aku takut. Udah-udah jangan nangis. Bapak Mkidi, ayo kendalikan perahunya. Kau pasti bisa. Iya bocil, masih ku kendali ini. Tapi pelan-pelan kita akan tenggelam. Aku gak mau tenggelam Bapak Mkidi. Aku gak mau tenggelam. Ayo Bapak Mkidi kendaliin. Ya ampun, mengerikan sekali nih pemirsa. Perahunya udah mau tenggelam ini woy. Aduh, kok mengerikan sekali kocak. Pak. Ayo Bapak Mkidi. Kayaknya udah gak bisa diselamatkan lagi nih. Aduh, lama-kelamaan airnya kok tinggi nih. Kita akan tenggelam. A few moments later.
Aku harus menyelamatkan teman-temanku nih. Jangan sampai tenggelam semua, nanti meninggal. Waduh, lihat nih pemirsa, perahunya udah tenggelam boy. Tinggal atasnya doang nih. Aduh, ayo Taro, kau harus menyelamatkan Upin Ipin dan keluarga Minecraft. Ya ampun, kasihan sekali. Ayo sini, aku selamatin. Cepat naik aku. Ultraman Taro, coba kau angkat nih perahunya. Bisa enggak? Ya ampun, perahu ini besar sekali. Aku enggak kuat lah. Ayo Taro, kau harus bisa demi menyelamatkan kita semua. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku bisa mengangkat perahu ini. Ayo, aku harus berhasil nih. Wow, keren sekali nih pemirsa. Ultraman Taro mengangkat perahu bajak laut ini ya. Ayo cepat Taro, kau pasti bisa. Widih, sampai di atas nih pemirsa. Yeay, berhasil kau Taro. Awas pelan-pelan, pelan-pelan, santai aja ya. Soalnya ini masih badai. Ya ampun, petirnya kelihatan pemirsa. Aduh, ayo-ayo, kita akan taruh di daratan ya. Sebentar lagi sampai nih. Yeay, akhirnya bisa diselamatkan dah sama anak Ultraman Taro. Mantap jiwa Taro. Ayo Taro, pelan-pelan, waktunya turun. 1, 2, 3. Ya, akhirnya kita selamat nih. Tapi si Upin kelengar dah. Gak apalah, yang penting kita gak tenggelam. Oke lah pemirsa, akhirnya perahu bajak laut ini berhasil diangkat ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.